Hai guys, inilah kisah Tugu Proklamasi Monumen Persembahan Kaum Perempuan Indonesia. Dibangun untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia, idenya datang dari para anggota PPI dan Wanita Indonesia. Selain dana pembangunan dikumpulkan oleh para perempuan, desain tugunya pun dirancang oleh Johanna Masdani. Karena dibangun saat Nika dan sekutunya berada di Jakarta, Suwiryo pun menyarankan peresmiannya diundur sehari. Johanna tetap menolak untuk mundur. Akhirnya lewat dukungan Sultan Syahrir, Tugu Proklamasi berhasil diresmikan tepat pada 17 Agustus 1946. Tugu ini pernah dihancurkan karena salah paham makna sejarahnya. Tugu Proklamasi akhirnya dibangun kembali pada 1972.